lu jaga kesehatan lu. Iya be. Alhamdulillah, untung aja babe gak cerita kondisi saya sebenarnya. Yaudah be, assalamualaikum. Salam. Ayo nak. Kamu kenapa? Biasa, abis latihan ntar juga pulih lagi ya. Latihan? Ayo mah, kita pulang. Ya be. Ayo nak. Kayaknya ada yang disembunyiin sama si Fatih nih. Cepet dong, kita ini mau buru-buru mau potong rambut. Iya, atuh sebentar, sabar. Iya nih, Kang Dasep. Ayo, kita cari tempat lain. Ayo. Es, jangan dulu, tenang aja atuh. Dasep mah bisa sekaligus nyukur 3 orang. Jangan bercanda, Kang. Emang bisa 3 orang sekaligus? Nya bisa atuh, Dasep. Pak, maaf. Boleh berdiri lagi? Ya. Mohon maaf. Tolong atuh digotongin kursinya ke sini. Oke, ya. Ya, Mangga. Lurusin ke sini. Mangga, silahkan duduk. Oke, saya duduk. Tenang jeng Dasep mah, slow we. Udah nyak, siap semuanya? Siap. Saya nak muter balik aja lah. Neng Pero. Neng Pero. Akang-akang, sebentar ya. Saya ada perlu dulu sama tukang kopi. Ya, selesaiin dulu Kang Dasep. Iya, sebentar. Kita udah dari tadi nih. Iya, sebentar, sebentar ya. Kenapa Kang Dasep? Ih malah cengar-cengir macam tuh. Ini saya teh mau minta maaf. Udah bikin gak nyaman Neng Pero pas latihan tempo hari. Oh, tak pelah Kang. Kalau gitu, besok kita ketemuan yuk di warung Pengkolan. Nak ngapain? Ya namanya juga di warung, kita makan-makan. Biar saya yang traktir. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Kang Dasep, cepet dong. Aduh, lama amat sih. Iya, sebentar. Urgen nih. Ya udah. Saya kembali bekerja ya. Iya. Kang Dasep. Mau? Rika, Ani, Fatih udah ketemu. Rika,
Ani. Sepi ya? Sepi amat. Allah. Lagi pada ngamuk sama gua kali ya. Ani dulu dah. Ani. Ani, Debi. Ani, Debi. Ani. Kok pada kagak ada ya? Masa belum pulang dari toko? Ini mending gua makan aja deh. Masya Allah, tinggal setempe. Sungguh, kamu tega, Ani. Mending gua makan di rumah Rika aja. Rika! Rika! Abang pulang! Rika! Rika! Yaelah, mana sih? Apa masih ngambek sama gue? Udah, gue lapar, mau makan. Lah, cuma sepiring. Yaelah, ikan asin doang. Jahat amat sih lu, Rika. Punya dua bini, tapi gue gak dikasih makan. Wah. Aduh bos, cepet amat sih jalannya bos. Aduh, si Racing kemana sih? Capek juga aku ngikutin. Si bos harus bisa meraktekin apa yang diajarin sama kakak ipar bos. Bos, ada cewek cantik bos. Ini bangsa yang bagus nih bos. Betul ayo, bos. Ayo bos. Semangat bos. Ayo bos. Tunggu apa lagi sih? Neng, sebentar Neng. Ada apa ya? Ada orang yang mau ngomong sama situ. Bos. Ayo bos. Ayo bos ngomong. Ayolah tinggal bos, ngomong doang. Aduh pakai gemeteran lagi. Ngomong bos. Ngomong apa sih? Ngomong bos. Ayo dong bos. Ih gak jelas banget sih. Iya, Neng, bos, Neng. Racing ya. Si Ani juga digodain sama dia. Bos, aduh. Kita pakai ditinggal lagi. Ayo, dah, ayo, Neng. Si Racing kemana ya? Gue ikutin apa kagak sih? Sama aja kayak Bang Husin. Dasar laki-laki, buaya darat. Sepertinya kamu kurang sehat, nak. Kita ke dokter aja ya. Mama masih pegang uang kok. Mama lupa kalau nggak jualan hari ini. Udah, nggak apa-apa, Ma. Fatih baik-baik aja kok. Cuma kan tadi Babe bilang, Fatih cuma butuh istirahat. Ya Allah, saya ngerasa bersalah sama Mama. Mau gimana lagi? Kalau saya jujur, pasti Mama gak ngijinin saya latihan silat lagi. Fatih? Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Fatih? Maaf bang, lain kali hati-hati. Hampir aja bang nabrak anak ini. Iya, ya, maaf. Tadi kepala saya kena bola. Iya bang, maaf. Namanya juga anak-anak. Iya. Aduh.
Ya ampun, mimpi apa aku semalam sampai digodain sama Racing. Aduh, ngeri banget. Ngapain lo sama Racing? Lo apa sih bini kedua? Gua kan cuma mau nanya kenapa lo teriak. Lo ngapain sama Racing lo? Enggak. Enggak ada apa-apa. Udah yuk, kita pulang aja. Agak-agak. Gua tahu lu bohong. Pasti nih ada udang di balik batu. Iya kan? Anda. Udah. Kamu balik duluan. Lu aja. Duluan. Gua laporin lu sama Bang Usin. Rika. Alhamdulillah, udah selesai, Bu. Iya, terima kasih. Ini ongkosnya, Dek. Gak usah, Bu. Saya juga mau kembaliin ini nih. Ini tadi kelebihan tambal bannya. Ah, gak apa-apa. Ini lebihnya buat kamu aja. Gak usah, Bu. Saya ikhlas kok. Saya juga ikhlas nolong Ibu. Nah, tapi kalau emang Ibu mau bayar saya, Ibu bayarnya ke Allah aja. Ibu bisa sedekahin uangnya ke kaum duafa atau anak yatim. Iya, Dek. Terima kasih ya atas pertolongannya. Sama-sama, Bu. Mama bingung. Kok kamu bisa secepat itu menahan motor ya? Duh, jangan-jangan Mama tahu lagi soal ilmu silat. Bu, Ibu sangat beruntung sekali mempunyai anak seperti dia. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Ma, ayo kita pulang, Ma. Iya, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang lo lihat-lihat? Situ kepedean. Bang Husin. Kok dari rumah Rika? Dia bela-belain nemu Rika daripada aku yang lebih cantik. Si bini kedua ngeliatin siapa sih? Bang Usin! Lu berdua bener-bener tega ya sama laki. Bener-bener dah. Gua pulang kagak ada siapin makanan. Gua kesono tinggal ikan asin. Gua kesono tinggal tempe goreng. Ini aja baju gua siapin sendiri, gua setrika sendiri. Sabar ya bang, jangan marah-marah. Nyok kita pulang. Ayo masakin makanan enak di rumahnya. Abang. Abang ke rumah aku aja. Nanti aku pesenin makanan kesukaan apa. Yuk, ke rumah. Ya bang, ke rumah aja yuk. Jangan bang, di rumah aku aja. Ayo bang. Ayo. Udah. Gue udah tanggung kelaparan. Mau makan warung aja. Bang. Bang, jangan makan warung keras bang. Opa. Hah? Opa cantik. Opa mau kemana? Opa ada urusan sebentar, ya? Jangan-jangan Opa mau... Si Rona lama banget beli minuman aja. Udah tungguin aja, ntar juga datang. Siapa dong? Iger. Chelsea. Mantap. Halo. Chelsea. Halo, Doni. Don, kamu ngomong apa aja sama Opa? Chelsea, coba kamu tanya langsung aja sama Opa. Aku gak berani lah nanya sama Opa. Chelsea. Aku cuma bilang sama Opa. Kalau tangan kamu tuh kebentur meja. Udah itu doang. Makasih ya, Don. Iya. Yeah. Chelsea, kamu lain kali hati-hati ya. Jaga diri kamu baik-baik. Oh ya, besok berangkat sekolah aku jemput kamu.